setelah saya ke pasar, saya beli sembako, saya beli mie, beli beras, beli gula, beli telur, juga beli buat jualan. Kape. Ada uang kaget, saya juga kaget. Ya belanja ada beras, ada telur. Totalnya sih 3.510, tapi bayarnya 3.500 nggak apa-apa lah. Kenapa? Program uang kaget pendapat lo gimana? Bagus sih, itu namanya kita membantu yang membutuhkan lah. Cepat, masyarakat cepat, minta bonnya. Terus saya pergi ke toko sepeda, saya beli sepeda dua, yang satu buat keponakan saya, yang satu buat anak saya yang kecil. Saya belum pernah ngebeliin sepeda buat anak saya sama ponakan. Orang ini 700-an, ini enggak. Enggak, ini 350 ya. Belanja sepeda MTB sama sepeda 16, 2.100.000. Program uang kaget pendapat Bapak gimana sih? Bagus, semoga kedepannya makin maju. Saya beli handphone buat Santia Dewi, dia belum punya handphone. Buat sekolah, pelajaran tuh kadang-kadang ada di HP. Uang kaget kemarin kok? Iya, uang kaget tadi kesini, beli handphone. Program uang kaget gimana sih pendapat kok? Sangat bagus, semoga uang kaget lancar terus. Iya. Buruan, apa gitu ya kalau ada sepatu? Iya. Bonus headset gak? Iya. Ayo.
toko emas. Terus saya pergi ke toko emas, beli kalung sama cincin. Yang kalung buat saya, yang cincin buat Sentia Dewi. Kaget lagi, belanjain emas nih tadi habis 2 juta. Wah, mantap. Semoga makin keren itu, keren. Hadiah, ayo hadiah. Ayo buat anak tua. Ya. Yes. Baik, Pak. Baik.